Oke guys, selamat berjumpa lagi bersama saya Rezian di sini ya. Jadi video kali ini itu ada bocil-bocil yang mau buy one co. Rese. Oke, jadi dia sedikit rese. Sekarang kita ditemani sama teman kita ayah Kevin di sini. Kita lihat apa yang akan terjadi di match kali ini. Para bocil kita lihat ini dia TGR Warriors versus Ron Pisiko. Di sini Ron Pisiko membeli apa ini? Dia ngebeli dia pakai apa itu ya? Iya, USB dia masih menggunakan USB di sana. Sebelum sangkar atau kandang singanya dibuka, kita lihat. Nah, oke, sudah dibuka dan dilepaskan. Apa yang terjadi? Oh, sepertinya dia mau ngepur ini ya. Dia ngepur, Cel. Dia ngepur. Oke, sepertinya dia pengen cepat ya untuk mendapatkan gol-golnya. Sorry banget ya, gue nge-setting golnya ini dikit cuy, nggak banyak coy. Jadi nggak bisa beli ya cepat-cepat dia. Cil, Cil. Bisa ngomong sih. Oke, di sini TGR Warrior membeli. Oh, mau menggunakan pepeng suit dia. Kita lihat bocil-bocil ini mau beradu pepeng suit. Habis. Enak, Cil, beli global, Cil. Ini global unlimited ya. Mau bisa ngomong lah, cuy. Itu maksudnya enggak pemirsa di rumah, globalnya unlimited. Kita lihat di sini Ron Pisiko. Oh, di sana sudah bertatap muka. Kita lihat apa yang terjadi. Kita lihat TGR Warriors di sini. Kita lihat pepeng shoot sudah dilakukan. Ajaran dari Ruox ini mulai menggema di sini. Apa yang akan terjadi? Kita lihat. Masih spam global dengan global yang sama. Oh, gratisan semua ini, jancu. Hit. Hati-hati, Cil. Di sini kita lihat. Baku hantam, baku tembak, siapa yang akan mati? Global, Cil. Kita lihat global, Cil. Luar biasa apa yang terjadi. Para bocil ini mulai sekarat dari seorang Ron Pisiko. Apa yang akan terjadi? Dan match kedua dibedakan oleh Ron Pisiko. Luar biasa sekali. Kita lihat lanjut ke ronde ketiga. Apa? Oh, ternyata dia membeli sebuah shotgun panjang. Sorry banget coy. Kalau misalnya ya nggak bersekin, dia mungkin bersekin ini ya shotgunnya. Tapi lu lagi ribet. Ya. Mohon maaf banget coy. Oke, balik lagi bersama T-Rex. Yes, shit. Oke, sini ada ini si TGR Warriors. Yes, TGR Warriors. Oke, dia memapai pagar. Oke, di sini sumber suaranya ganti ya. Yes. Voice-nya ganti. Komentatornya sudah berganti di sini, saudara-saudara. Setelah ini kita habisi si Tom Wario, si Ron Pisco. Oke, penonton udah di atas. Ya, karena dia aik lah, goblok lah Jota. Oh, dia masih menembak, cu. Udah suaranya, cu. Kita ini ke si dia masih match kecil. Hantam cuy. Layar 2 monitor. Oke, dia pesan. Oke, habis itu, habis. Ayo, semangat terus, Cil. Oke. Kita bersama anak didik kita. Kita lihat di sini dengan bandal Cobra gratisan yang baru didapatkannya. Dia mau pepeng sih ternyata. Oke, sebelum ada yang saling bertatap muka. Kita lihat belum memanas, Bung, di sini, Bung. Ajar tuh, ajar. Harusnya di sini ya, Bang Gito ya. Bang di sini si bocil beli pes gitu. Iya, dia tidak membeli pes dan ternyata bocil kita di sini kalah lagi melawan sang penantang Pisiko. Ronde berapa ini? Ini ronde ketiga ya, ayah Kevinnya ini ronde ketiga ya. Oke, di sini bersama ayah Kevin. Ya sih, ayah Kevin di sini untuk menyiarkan secara langsung pertandingan antara bocil dengan Ron Pisiko. Kita lihat masih menggunakan shotgun di sana Ron Pisiko. Kita lihat dari TGR Warrior juga sudah membeli shotgun 2. So, kenapa Anda tidak beli PES gitu? Aduh, anak diri kita salah. Ya, ternyata dia akan menjadi sasaran yang sangat empuk
empuk kapas ya. Iya. Kedua kali hit menggunakan shotgun akan langsung mati jika no pass. Kita lihat apa yang akan terjadi. Apa? Oh, chill. Oh, dia hebat. Oh, apa itu, Cuk? Sedikit ngebling dia. Nge-lag kayaknya dia ini. Kayaknya dia nge-lag, Cuk. Oke, kita lihat. Dibantai ternyata. Sama Ron Pisiko terbantai, yang dia membantai dari Warrior, TGR Warrior ya, guys ya. Oke, dia beli senjata apa ya? Dia membeli MP5. Jangan lupa beli PES. Dia enggak beli PES lagi-lagi, dia enggak beli PES itu ya. Iya, dia kita emang Ron Pisiko dia siap-siap aja. Memang jancu ini. Kampretnya orang. Ron Pisiko ini kayaknya dia udah lebih tahu. Shotgun itu wajib beli PES ya. Sedangkan dari bocil kita di sini, dia sama sekali enggak beli PES tuh. Dia bakalan jadi sasaran yang sangat empuk untuk Ron Pisiko. Dia sambil melatih-latih gloanya di sini ya. Dan di sana sudah mulai tertemu, coy. Apa yang akan terjadi? Ternyata sudah menimbulkan badan dia di sini. Kita kaget. Bayangkan terjadi, kita lihat monitor kembali. Bocil, ya elah, bocil kita itu asik sekali. Luar biasa. Buat kalian yang lagi nonton, jangan lupa buat subscribe, guys. Nanti kita bakalan cari bocil random lagi buat kita adu domba lagi, guys. Kita lihat bocil kita beli apa. Lu enggak beli PES lagi. Dia lagi-lagi enggak beli PES ini. Ayah Kevin, apa sebenarnya rencana dia ini? Aduh, dia mau buat kita malu gitu. Bocil Ron Pisiko gitu ya. Kita lihat ini. Kita lihat di Ron Pisiko, dia sudah siap-siap, senjatanya ternyata tidak ganti. Iya, sama saja senjatanya ini di sini, guys. Ternyata kita mengadukan seseorang, cuy. Kita mengadu dombakan orang. Aduh, ini sesuatu hal yang tidak boleh dilakukan gitu. Iya, ini tidak patut buat dicontoh, iya, tapi iya, ini sebagai hiburan semata ya. Oke, Cil, ayo Cil, tembak terus Cil. Ayo Cil. Semangat Cil, jangan nyerah dulu Cil. Cil, 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 ini apa? Lu enggak punya pentol apa? Pakai wukong, Cuk. Dia pakai pasif aktif. Kita lihat Hayato melawan Alok di sini. Dia sudah naik ke atas nih bocil ya. Mau ngapain dia ke atas ini? Cil, Cil, siap-siap Cil. Lu kalau udah menang jangan selebrasi dulu, Cil. Oke, mantap, dia ada di atas. Dan turun lagi, guys. Belakang lu, Cil. Kita lihat Ron Pisiko juga sudah mulai mencari di sini. Nampaknya ya. Si bocil. Kita lihat. Apa jadi komentator si bocil. Apa yang akan terjadi, kita lihat di sini. Ya udah, Cil, lu ngendok, Cil. Iya, ternyata mau menggunakan skill HBD di sana. Oh, sepertinya lokasinya berhasil diketahui oleh Ron Pisiko. Apa yang akan terjadi? Wes, dia sudah melihatnya, Bu. Sekarat di sana dari Ron Pisiko. Apa yang akan dilakukan bocil, kita lihat. Dia sudah turun ke bawah, coy. Oh, kesalahan dibuat. Ayo, ayo, Cil. Kalah lagi bocil kita. Kita lihat. Ini dia kalah terus itu gara-gara faktor gak beli helm sama PES dia ini ya. Coba kita lihat sekarang dia. Oh, jadi, dia nggak beli PES lagi-lagi. Dia nggak beli PES lagi. Itu pasti payetonya buat ngapain itu? Aduh, lu salah. Ini benar-benar kesalahannya buat ini. Orang bocil memanglah seperti ini ya. Karena bocil itu kalau kalah atau dia mati duluan itu ya dia bakalan marah terus bilang apa ya? Bye one day. Dan ini adalah hasilnya ya. Bye one day, lu. Aduh, ini bocil separah banget ya. Ayo Cel, enggak apa-apa Cel. Skill lu bakalan ningkat Cel. Ayo Cel. Kita lihat di sini Ron Pisiko dengan kedudukan 5-0 di sana memberi 5-1, sekar kita lihat. 5-1. Iya, 5-1, 5-0, cuy. Oh iya, tapi kedudukan 5-1. Soalnya dia tadi bunuh diri satu kali ya. Ngepur, benar ngepur dia. Kita lihat di sana. Sudah kelihatan monitor kembali lagi kepada bocil di sini. Apa yang terjadi bocil? Kita lihat bocil di sini masih memutar-mutar dan mencari. Wow, ketemu di sini. Kita lihat ketemu refleks yang sangat bagus dari seorang Ron Pisiko. Kita lihat apa yang terjadi di sini. Dia masih memutar. Ayo Cil, ayo Cil. Global lu Cil, jangan biarin global lu sia-sia Cil. Global dong Cil. Nah, gitu Cil. Mantap Cil. Oke, mantap Cil. Ayo Cil. Wes, pasif wukong dipakai coy. Cerdik sekali ternyata ini orangnya. Dia ternyata menggunakan bodohnya itu udah tingkat dewa dia. Gimana dia tingkat dewa?
Tarik global dia coy. Ternyata dia enggak beli pes cu, ya empuk lah anjir. Mantap. Ayo cuy, ayo cuy, semangat terus cuy. Ya semangat, kita tidak bagi kedua belah pihak terus saya benci si Ron Pisiko ini. Karena perkataannya saya tidak sopan tadi di lobby guys. Apa yang terjadi? Kita lihat, sudah berdebar-debar mereka. Mereka berdebar-debar. Kita lihat sudah detak jantungnya ini sudah dak dik duk gak karuan ini. Kita lihat masih di sini. Oh, sudah melihat bocil di sana. Kita lihat ke monitor kembali pada Ron Pisiko. Di sini oh, ini sudah melihat juga lompat. Kita lihat Cil. Oh, ayo Cil, semangat Cil. Terus hit dia Cil, ayo Cil. Terus denger Cil. Jangan kalah Cil, ayo Cil. Ayo Cil. Ron Pisiko masih memutar-mutar sekitar pagar Cil. Oke, ayo Cil, ayo Cil. Mantap Cil. Medkit dia udah habis Cil. Ayo Cil, semangat Cil. Oke. Lihat bocil di sana. Boom. Oh, ada zona Cil. Amankan zonanya dulu Cil. Mantap sekali. Mantap. Sudah siap untuk HBD di sana ya. Oke. Happy New Year. Oh, ternyata bocil lagi. Kita lihat. Oke, kita lihat si pergerakan si bocil kenapa tidak beli pes. Lagi-lagi dia tidak beli pes, cuy. Selama berapa ini 7 ronde berturut-turut dia enggak beli pes. Ini ada apa dengan dia ini? Oke, ternyata dia membeli shotgun. Iya, shotgun dia beli lagi ya. Shotgun apa dia, coy? Pakai shotgun apa? Oh. Dia pakai shotgun Budi ya, tapi mohon maaf banget di monitor atau di layar kalian ini enggak ada skinnya karena saya pakai grafik semua, coy. Oh, ternyata bocil kayaknya ngelag. Cucu kayaknya ngelag, cuy. Kenapa dia? Dia temen diam aja ini. Oh, dia masih semangat di sini, masih on fire di sini. Karena bocil udah mulai memanas dia di sini ya. Oke, itu dia. Oke, tembak terus ya. Awas dia menggunakan sakar di sana. Wow, headshot tuh. Luar biasa dan akhirnya buya pertandingan pun berakhir di sini dengan kedudukan 7-0 cuy. Bocil kita terbantai, gila. Nah sudah guys, itu saja video buat kali ini ya. Buat kalian yang belum subscribe, subscribe dulu guys, karena kita bakal mencari lagi bocil untuk kita adu domba untuk selanjutnya guys. Oke, kita berbicara.